Senpi dan peluru disita dari rumah A. Gatot Brajamusti di Pondok Pinang, Jaksel. Ada beberapa senjata api dan ratusan butir peluru yang diamankan dalam penggeledahan yang dipimpin AKBP Hengki Haryadi dan AKBP Heri Heriawan dari Satgasus Merah Putih. Penggeledahan dilakukan tak lama setelah Gatot dan istrinya Dewi Aminah ditangkap di kamar hotel di Lombok, NTB, dijelaskan Kadiv Humas Polri Boy Rafli Amar. Barang bukti senjata api dan ratusan amunisi sudah disita, polisi masih melakukan penyelidikan asal-muasal barang itu.